mempunyai kebudayaan kearifan lokal yang sangat kaya di Palembang terutama dan di Sumatera Selatan. Dan hal ini sebenarnya kita sebagai filmmaker mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di kota kita tercinta ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke, tanpa berpanjang lebar lagi teman-teman. Saya sebagai ketua komite film sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sini untuk mengapresiasi film-film yang akan di-screening hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawe mundar lah. Om ini biasa pantun gitu tuh, kan? Sekarang lupa. Lagi, aku tidak sekreatif kawan-kawan yang lain lah. Om asal juga siap ngomongin dulu juga. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita afdol juga tadi Om Chris ngajak gel-gel salam budaya ngajak bertanya hari ini mengapa salam budaya juga ya kita semangat ya hari ini berkah berkumpul dan bertemu dengan semua insan film dan insan seni yang di kota Palembang dengan mohon sangat dan untuk kita mengulangi lagi gel-gel dari Dewan Kesenian Palembang yang sudah diduduki oleh Om Chris. Oke, salam budaya Palembangian, Palembangian, Palembangian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini sore hari ini habis hujan, ada yang mager, ada yang semangat, ada yang nyari kopi, ada yang nyari teh. Tadi Om Chris izin sempat sebelum naik ke sini, Ibu Zanaria, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, sempat telepon, pecahnya dia lupa jadwal kita, pecahnya baru nak berjalan dia. Jadi mohon izin teman-teman semua nanti kalau kita dihadiri juga oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, kiranya kita berkenan memberikan waktu sedikit untuk beliau untuk memberikan sambutan juga nanti kalau tidak sempat katakanlah acara berjalan nanti Ibu Zanaria mungkin telat, jadi mungkin kita improvisasi baik lah ya, kita sambut lagi kita selalu sambutan baik, jadi mungkin kesibukan beliau atau lain sebagainya. Kita juga mengundang Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pak Isna ini sepertinya masih ada kesibukan di luar dan beliau berjanji untuk menyempatkan juga hadir di sini. Dan tidak lupa juga kita mengundang Bapak Ovan Tanindal juga, Kepala Dinas Kebudayaan dan Provinsi Kota Palembang. Beliau ingin sekali hadir, cuma mereka sedang menjalankan rapat juga yang beliau pimpin karena tidak bisa diwakili juga. Jadi insya Allah tamu-tamu undangan yang ada kaitannya dengan kegiatan kita di kesenian dan komite film, insya Allah kalau memang tidak tepat waktu mungkin akan menyusul nanti sepanjang kita berkegiatan hari ini. Baiklah, tidak banyak juga yang ingin kami sampaikan, rasa bangga, rasa senang bisa berkumpul hari ini. Walaupun kemarin kita mendatangkan gugus tugas sama dari Polda ya, Kongres ya. Ada Pak Sekjen kemarin malam ya. Didatangi beberapa orang untuk menanyakan terkait kegiatan kita, masalah protokol kesehatan, masalah kerumunan dan lain sebagainya. Kami pastikan bahwa kegiatan kita tetap mengutamakan protokol kesehatan dan mengikuti saran-saran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap kegiatan kita. Karena memang
dengan kondisi pandemi sekarang memang agak sulit para pelaku seni, para insan seni, pekerja kreatif, industri kreatif yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia untuk beraktivitas kembali. Bagaimana dia ingin berkarya di tengah pandemi atau keterbatasan yang sudah ditetapkan. Ini bagaikan buah simalakama dan tentunya semua orang sangat merasakan pandemi ini. Bagaimana kita tidak boleh juga menganggap remeh juga pandemi ini, dan kita juga tidak menganggap remeh juga kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita. Betapa sedihnya kita tidak bisa berkegiatan, betapa susahnya kita untuk berkumpul, sulitnya kita untuk mengembangkan kreativitas. Terkadang ide, kreativitas, gagasan, dan program-program yang sudah kita rancang banyak sekali mengalami kendala atau halangan dikarenakan masa pandemi ini. Alhamdulillah teman-teman di Palembang dengan semangat, dengan sering berkumpul, walaupun pernah di awal-awal tahun kita banyak Zoom, banyak silaturahmi, masih terlihat sekali semangat kreativitasnya dan karyanya dari teman-teman seniman maupun pelaku seni yang ada di Kota Palembang. Khususnya saya melihat ini memang luar biasa, antusias, semangat, kreativitas, dan pantang menyerahnya. Artinya pelaku seni yang ada di Kota Palembang ini menunjukkan geliat dan sangat menunjukkan sebuah semangat yang mungkin tidak bisa disepelekan juga, bahwa pelaku seni yang ada di Palembang memiliki keinginan yang besar, ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menunjukkan karyanya, bahwa pelaku seni yang ada di Kota Palembang ini tidak kalah hebatnya dengan pelaku-pelaku seni yang ada di luar Palembang. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan seniman yang ada di Palembang. Nah, terkait masalah industri kreatif atau komite film yang disampaikan oleh Om Kris tadi, ketua komite film di Dewasnya Palembang. Kalau Om Kris bilang ini baru, ya sama berarti. Jadi umur kami sama Om Kris ini sama. Jadi Dewan Kesenian Palembang juga umurnya baru juga ya Om Kris ya. Jadi masa kepengurusan kita juga di Dewan Kesenian Palembang ini baru 1 tahun. Jadi persisnya tanggal 20 Desember tahun 2019 kita dilantik, kita langsung membuat sebuah banyak kegiatan dan program-program mewakili dari 6 komite yang ada di Dewan Kesenian Palembang. Jadi ada komite tari, ada komite musik, ada komite film, ada komite teater, ada komite sastra, dan ada komite seni rupa. Jadi 6 komite ini menjadi naungan atau boleh dikatakan wadahnya pelaku seni yang ada di Kota Palembang ini bernaung di Dewan Kesenian Palembang. Artinya kami ingin berusaha semaksimal mungkin mewakili teman-teman Palembang ini, menjadikan 1 tahun terakhir menjadikan barometer kita untuk memetakan apa-apa yang menjadi potensi yang ada di Kota Palembang. Terkhususnya industri film, saya melihat industri film ini adalah sebuah kegiatan industri yang sangat potensial sekali untuk dikembangkan dan untuk terus dilestarikan, dikembangkan, dipromosikan, dibikin kreativitasnya lagi. Dan artinya industri film ini sudah menjadi bagian dari jembatan dan menjadi sebuah industri kreatif. Banyak orang bicara industri film, baik dari menteri, presiden, pelaku-pelaku seni, stakeholder, pihak swasta, pemerintah, BUMN. Terkadang semua media atau jembatan ini kadang dituangkan dalam sebuah film. Nah, kita bikin video testimoni dengan video-video ucapan ketika dikomparasi dengan sebuah film, sepertinya tidak bisa dianggap sepele juga. Bahwa sebuah kegiatan pembuatan film ini membutuhkan sebuah taste, ada sebuah keahlian khusus, memiliki sebuah kemampuan khusus teman-teman untuk di bidang digital, teknologi, menguasai kamera, peran, dan lain sebagainya, dan menghasilkan sebuah hasil karya yang sangat baik dan sangat memukau. Banyak sekali kami dalam 1 tahun terakhir, saya juga sering diajak Om Kris juga, Ibu Tenaria, menghadiri acara-acara film, baik dia festival, baik dia lomba-lomba, baik dia secara virtual maupun secara live.
ketika kita melihat sebuah hasil karya film, artinya ini luar biasa. Jadi dengan melalui media film, terkadang kita bisa menyampaikan sebuah sinopsis cerita, kita bisa menyampaikan sebuah kesimpulan, kita juga bisa menyampaikan sebuah arti dari makna apa yang ingin disampaikan oleh para pelaku film itu terhadap masyarakat luas dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Banyak sekali kemarin ada, kita pernah ada kegiatan sepekan seni tahun kemarin di Dewan Seni Palembang, banyak sekali film-film pendek yang kita putarkan dan lain sebagainya. Ini menjadikan bahwa kita harus melek bahwa potensi teman-teman yang ada di Palembang terhadap industri film ini sangat banyak dan sangat luar biasa. Terbukti hari ini teman-teman berkumpul untuk mengadakan semacam kegiatan, semacam reward lah Ibu Kadis. Jadi hari ini teman-teman dari Sriwijaya Dokumentari, Pak Ari Ibnu Hajar dan teman-teman film yang ada di Palembang ingin memberikan sebuah kegiatan atau memberikan sedikit banyak informasi, memberikan inspirasi kepada kita semua. Walaupun di tengah pandemi ini teman-teman masih bisa berkarya dengan bukti dan contoh yang ada di panggung yang akan kita nonton nanti, bahwa film Warisan adalah sebuah film yang difasilitasi oleh pemerintah terhadap apresiasi terhadap karya seni film, dokumenter, dan kebetulan Pak Ari Mulajar adalah Wong Gita Lele, Wong Palembang yang nanti mungkin bisa berbagi cerita juga bagaimana beliau di masa pandemi ini bisa mendapatkan apresiasi dari kementerian sehingga di masa pandemi ini beliau masih bisa berkarya dan bisa memproduksi sebuah film sekaligus mengangkat budaya Kota Palembang terhadap wayang Palembang dan memperkenalkan Kota Palembang di kancah nasional. Insya Allah Palembang, budaya Palembang melalui film bisa lebih ditingkatkan, bukan hanya di tingkat nasional tapi di tingkat internasional. Tepuk tangan dulu buat Om Ali Mulajar atau Om Ali dulu. Terima kasih Om Ali, karyanya, prestasinya, bangga sekali kami dari Dewan Seni Palembang. Om Ali bisa tembus walaupun teman-teman yang lain banyak juga yang mengirimkan proposal yang sama juga. Mungkin ada yang di ACC ya, di Belinda. Ari Ibnu Hajar ini bukan salah satu pelaku seni di industri film yang mendapatkan stimulan atau bantuan dari kementerian yang untuk memproduksi sebuah film. Bentuk bantuannya itu mungkin berupa uang tunai untuk produksi ya, produksi kegiatan. Nah, artinya di masa pandemi kita berkarya, semangat, selalu ada jalan, selalu ada peluang ketika teman-teman tetap berkreasi di masa pandemi ini. Dan ada lagi, kalau tadi saya dengar ada kegiatan festival film dokumenter yang diadakan oleh pemerintah juga di Sumatera Selatan. Nah, kebetulan teman-teman dari komunitas film dan stakeholder-nya mengikuti, alhamdulillah ya, masih di lingkungan kita juga bukan dari yang juara 1, juara 2, juara 3, pemenang dari film dokumenter Bakangan 9 itu berhasil dicabut oleh teman-teman yang ada di Kota Palembang juga. Kekurangan juga buat teman-teman yang berprestasi. Di akhir kata, kami ingin sekali lagi mengucapkan rasa bangga dan senang sekali bisa berkumpul hari ini. Kami terakhir ingin menyampaikan bahwa Dewan Seni Palembang mungkin juga nanti diteruskan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa kami tetap berkomitmen untuk siap membantu, memfasilitasi, dan apapun sifatnya berbentuk ide, gagasan, diskusi, mari kita bergabung, mari kita banyak-banyak melakukan diskusi dan eksekusi juga. Artinya setelah kita banyak melakukan diskusi, ya kita coba mengimplementasikannya apa-apa yang menjadi perjuangan kita dalam mengembangkan iklim kesenian yang ada di Kota Palembang. Sekali lagi selamat kepada para pelaku insan film yang ada di Kota Palembang, terus berkarya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada generasi-generasi yang baru ya. Saya nak doh, sudah doh ya Rati. Wah, wayang Palembang ni saya mungkin kau bang, dalam bang. Banyak aku. Jadi dalam wayang. Madon, eh? Dalam wayang. Oh, okay. Jadi dalam. Nah, ini karya. Jadi, boleh didokumentasi kan? Boleh, di kamera zoom. Ini kenang-kenangan.
untuk BKP. Sebenarnya bidang ini sering kita mainkan di sumber musik dengan menggunakan media angin. Nanti ditiup oleh angin dari belakang, ini melaju di jalan. Tapi sekarang sudah jarang kita aduk lagi di 126, tapi sekarang masih diadukkan di 15 Ulu. Yang ini, 15 Ulu itu di daerah tempat Masjid Toyib. Hasilnya dokter bidang ini. Jadi sekarang kita juga lagi di sini. Karena panitia yang tidak sanggup. Panitia yang untuk melepas bidang ini harus berendam di banyu. Kalau habis dari pagi sampai malam, kadang-kadang sampai malam habisnya lombanya. Jadi kecurigaan rasanya. Ini nilainya tidak seberapa. Untuk kenang-kenangannya untuk DKP. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini adalah sebuah festival ya, nanti ada ya mungkin ya. Kita doakan mungkin dari Dinas Pariwisata juga untuk membuat lombanya ya. Lomba bidar mini ya, bukan ya? Bidar apa namanya? Bidar mini yang ditiup angin. Oke, terima kasih. Di dalam dan kita lanjut apa perlu? Oke. Dan berikut terima kasih kepada komite film yang sudah mengekspresikan bantuan daripada pemerintah pusat dan ini juga kami tunggu-tunggu sebenarnya Bang Didi, karena semalam itu kami lihat ada sinopsis ya, dari film Warisan itu film yang ditonton di luar atau hanya sebagian kecil? Seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa namanya perjuangan dari komite film yang ada di Kota Palembang ini akan terus meningkat dan terus maju. Semoga apa yang didiamkan, yang diizinkan oleh komite film itu dapat terus menyala dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada saat ini, Bang Ibit. Kami tidak bisa banyak bicara, tapi saya kata yang ada di sini, saya punya paket yang ada di sini, saya ingin menunjukkan bahwa kami dari Dinas Budaya Kota Palembang itu tetap eksis untuk mendorong. Ya, selamat datang Babe, masih semangat Babe. Ini penerus bangsa. Dan sekali lagi pada semua sekali dari komite film untuk tidak sehentinya ini mencari hal-hal yang terbaik. Semoga saja perfilman di Indonesia ini ada juga di Kota Palembang dengan adanya munculnya warisan film warisan. Dan pada saatnya nanti kita akan sama-sama bahwa perfilman di Indonesia ada juga yang tumbuhnya dari Kota Palembang. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran Bang dengan film-film yang akan ditampilkan. Oke. Okay. Iya. Yang pertama ada film Nyuko. Kita panggil ke dulu perwakilan ya. Iyalah harus. Iya. Itu ada siapa? Kak Rifki Mardani. Oke. Okay. Produser dari MKI. Kak boleh naik ke atas panggung dulu Kak. Kami mau sedikit nanya-nanya. Ini adalah Rifki, ini adalah apa? Dari komunitas Musik Kreatif Indonesia. Musik Kreatif Indonesia. Oke, Kak Rifki, sebelum kita mulai film, bolehlah sedikit spoiler dikit ada ya? Ya, spoiler dikit. Kenapa ngambil bidang yang Nyuko? Kenapa tidak pempek nyobain? Ngapo dak ini? Apa? Saus kelepang. Saus kelepang apa? Apa pempek bidang, lah kan? Bidang muski ya? Iya kan banyak lah. Ngapo nak harus Nyuko? Sebenarnya sebelumnya Nyuko ini mendadak ya kami pilih temanya. Nah, sebelumnya banyak tema-tema lain. Cuman pas sudah mendekati lomba justru kami berpikir
sebaliknya. Jangan-jangan seluruh peserta lain cari tema yang lain, sementara yang bahas tentang Nyoko itu kelupaan. Jadi kami milih untuk membahas Nyoko. Kan PMP ini kan sebenarnya yang paling dekat kak dengan Palembang. Ciri iya. Khas Palembang nih kan PMP. Betul betul. Istilahnya Cuko nih pecah kalau Romeo tuh ada Julietnya, ya. Nah, berarti kalau ada PMP ada Cukonya. Benar kan? Oh. Oke, kita enggak usah berlama-lama lagi. Ada lagi nak disampaikan? Oh, mungkin habis nonton ya lebih enak ya. Iya, habis nonton. Oke. Nanti kita akan ada diskusi film kak. Diskusi ya. Siap. Oke, terima kasih kak atas ininya. Oke. Kita akan putar juara satu film Nyoko. Pagi telah tiba, ayam-ayam sudah berkokok. Semua bersiap memulai hari yang panjang. Tapi buat orang Palembang, ada satu ritual wajib yang tidak bisa dilewatkan sebelum memulai seluruh aktivitas. Halo, aku adalah makanan khas dari kota Palembang. Aku siap disantap sejak matahari terbit, terbenam, sampai terbit lagi. Iya, aku memang bisa dimakan kapan saja. Jadi pempek itu asal mulanya namanya itu kelesan. Kenapa dinamakan kelesan? Pada waktu pembuatan pempek itu adalah dikeles. Jadi dikeles itu adalah ditekan-tekan. Jadi ditekan-tekan antara bahan bakunya ikan dan sagu. Ada yang dibawa balik, ada yang makan di sini. Ya, ada yang muda-muda, ada yang remaja, ada yang umro. 7:30, 8:00, sampai 10:00 lah. Sejarahku dimulai sejak dahulu kala. Berawal dari zaman kerajaan Sriwijaya. Jadi pada waktu itu tentara untuk berperang kan membawa bahan baku, makanan yang tahan. Bergesernya waktu dari makanan kerajaan tadi, zaman dahulu itu ibu-ibu aslinya Palembang, itu membuat untuk bahan makanan di rumah, jadi untuk keluarga tercinta. Pagi, siang, sore itu bisa galau sih makan, malam yang pasti tiap hari pasti makan pempek. Karena kan udah kebiasaan dari kecil kan gitu, Palembang ini kebiasaan jadi makan pempek. Sudah dibuat ibu-ibu rumahan, dijual. Pada masa itu kan banyak sekali pedagang Chinese yang berjualan kan, yang berdagang. Jadi pedagang Chinese inilah yang membawa kelesan tadi berjualan di kota Palembang. Kalau pempek itu bisa dibilang makannya itu bisa setiap hari sih. Yang sukanya tuh makan pempek, pistel, lenjer gitu kan, adaan gitu ya. Kalau nggak ada cukup itu hambar gitu kan. Langsung nggak makan pempek kayak gitu. Nah, kalau kita makan pempek nggak ada cukup apalagi diurut tuh nggak enak. Maksudnya itu kan gitu. Selain enak, aku juga mengandung karbohidrat dan protein tinggi. Lalu, bagaimana ya aku bisa disebut pempek? Pedagang Chinese itu kan namanya apek, sering dipanggil apek kan. Bergesernya waktu, lafaznya jadi berubah, jadi pempek gitu. Tak kenal waktu, tak kenal tempat. Aku juga bisa dinikmati di mana saja. Kampung Keteng ini lemah, nyaman. Justru stasiun beda. Cak di pucuk pesawat itu terbang-terbang layang-layang. Kalau
kalau cuko itu segalanya. Ada asam, ada manis, ada asin. Bicara itu lah kehidupan. Makan pempek itu nyuko tuh dicecel, dimakan pempeknya baru cukonya dierob. Itulah itu yang Palembangnya. Kalau makan Palembangnya itu itulah. Nasional, malah sudah juga ke internasional. Pempek ada di Belanda, pempek ada di London, dan ada lagi pempek di Wellington, kita lihat kan di apa, New Zealand. Kalau kami di sini sih namanya pempek itu sekarang makanan sehari-hari untuk Palembang gitu kan. Nah, jadi yang bikin mewek orang rumah gitu kan. Yang memang pertama itu eksperimen juga. Nyari iwak yang sebenarnya yang susah tuh. Nah, cukonya bikin yang juga. Kalau cukonya gak ada masalah sih. Kami ngobati rasa kangen untuk udah pengen makan pempek. Ya, bikin mewe, nyari iwaknya juga masalah adonya, iwak sama makanan. Tapi rasanya juga udah kalah lah sama yang paling. Di meja ini, aku menjadi lebih dari sekedar makanan, menyatukan etnis, agama, warna kulit, dan perbedaan lainnya. Nyuko menjadi simbol keberagaman, mengubah aku, kamu, dia menjadi kita. Itu tadi judulnya Nyuko ya, iya. Yang dapat juara satu. Iya. Oke, kita tidak usah lama-lama lagi. Nanti tepuk tangan untuk Mang Jait. Oh, filmnya dulu Mengejar Angin ya. Mengejar Angin. Nah, kalau kau filmnya Mengejar apa? Mengejar Layangan. Mengejar Layangan. Oke, kita lanjut lagi. Ini film yang sabut juara dua. Oh, film apa bang? Film Ngidang. Hah? Dari Sok Film. Ngidang. Oh, Ngidang ya, bukan Ngadang. Baru tadi Ngadang kok tadi. Ngidang. Oke, kita kasih perwakilan dulu sedikit tentang spoiler dikit lah, ada ya. Kita tanya-tanya dulu. Dikit deh. Ada Sadam ya. Ya, sebagai apa Sadam nih? Sebagai tukang ngidang yo. Buka. Oke, jadi apa nih? Spoiler dikit coba boleh tentang film Ngidang. Sebenarnya kami tuh banyak kan, tembakan tuh terlalu luas kan. Tapi kami melihat salah satu potensinya tuh tradisi ngidang di Kota Palembang yang sudah mulai terlupakan lah. Oh, hanya iya. Segelintir orang yang masih melestarikannya. Jadi kami coba mengingatkan kembali ke warga Palembang bahwa kita tuh masih punya tradisi ini. Oh iya, berarti ini yeah. Orang Palembangnya mungkin enggak ada yang tahu kak, mungkin enggak ada tradisi ngidang ini kak. Oh iya iya. Atau ngidangnya masing-masing ya, banyaknya Palembang iya. Oh, oke, okay. Di film ini kita akan lihat kan cak mano ngidang yang asli. Oke. Okay. Langsung saja kita putarkan film Ngidang. Palembang,
kota tua beragam budaya. Melayu, Tionghoa, dan Timur Tengah membuat kesatuan akulturasi budaya yang unik. Di tengah-tengah kota, di kampung perarapan, ada satu tradisi yang mengajarkan kesamaan, kerataan yang masih terjaga hingga detik ini. Tradisi itu ialah ngidang. Ngidang, sebuah tradisi adat masyarakat Palembang yang sudah hidup sejak zaman Kesultanan Darussalam. Berawal dari bersaji atau menghidangkan, hingga beringkas atau merapikan, ngidang tak lepas dari nilai-nilai gotong royong, solidaritas, serta kekeluargaan yang begitu kental. Tradisi ini digelar ketika adanya kendurian atau sedekahan, pernikahan, maupun prosesi adat lainnya. Ngidang itu istilah bahasa Palembang, kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan penyajian. Dalam hal ini biasanya ngidang itu di acara pernikahan atau tasnya, biasanya makanannya nasi yang diwadahi dan disajikan dengan cara mendatangi tetamu. Kita yang datang tetamu. Kalau dulu istilah Palembang ngidangan itu wadah hidangan dari kayu untuk orang lapan. Di situ ada nasi, ada daging, ada lauk pauk, buah-buahan, sambal segala macam. Dihantarkan ke tamu, mereka membuat lingkaran untuk orang lapan. Itu adat Palembang. Cuma untuk sekarang ini agak sedikit bergeser. Sekarang ini ngambil lebih praktis. Ada yang pakai sistem Perancis yang tamu ngambil di langsung. Tapi kalau untuk adat Arab Palembang, tetap dia pakai hidangan, cuma hidangan lebih kecil untuk orang empat. Jadi untuk orang empat itu semua makanan baik dari nasi, lauk atau apapun masuk di nampan itu. Nah bedanya di situ. Kalau dulu hidangan orang lapan hidangan dari kayu, tapi yang daging, buah-buahan pakai piring. Ya, selain daripada nasi jabat turki, itu yeah, terdiri daripada daging masak merah, okay, daging kambing masak merah, daging sapi masak merah, udah lagi daging paha bakar, okay, sama ikan. Nah, itu untuk lauk-lauknya, untuk acarnya acar jalata, yeah, sambal sambal nanas, sambal waka-waka, asinan dan yeah, kuah sop. Dan juga untuk hidangan ini tidak kalangan tertentu. Misalnya di acara kita ngidangnya sistem makannya secara nasinya masih panas. Begitu acara selesai, langsung dibikin besusun yang di sini untuk nasi, di sini untuk ngambil daging, di sini untuk sambal buah-buahan. Yang lain duduk, ini duduk kan. Jadi dia langsung ngambil nasi, kasih sebelah. Ambil daging, kasih sebelah lagi, langsung kasih ke tamu. Jadi sistemnya masih panas-panas. Dan itu tidak untuk kalangan tertentu. Dari segala macam suku ada di situ. Midang yang sering diadakan di kampung Arab ini sedikit berbeda dengan midang tradisi asli Palembang. Saat ini, susah sekali menemukan tradisi ngidang asli Palembang. Kalau ngidang di kampung Arab, biasanya 4 orang yang makanan. Dan makanan itu disajikan dalam satu nampan. Jadi peserta yang makan itu, makan dalam satu nampan itu. Bersama-sama. Sedangkan kalau makan hidangan Palembang, ngidang Palembang, lauk atau kalau istilah Palembang itu iwak. Iwa ataupun polo ataupun sambal yang lain-lain itu terpisah dari itu. Jadi mereka tidak langsung makan melalui satu nampan. Kalau wadah nasi itu namanya dulang kalau makan hidangan ala Palembang.
Kalau dulu pertama dari segi jumlah dia 8. Terus mereka menghidangkan atau mewadahinya itu acara masih berlangsung. Jadi disiapin dulu, selesai acara baru dibagi. Jadi makannya nasinya enggak terlalu nasinya masih sudah dingin. Nah, kalau untuk acara ini begitu acara selesai baru kita wadai langsung jalan. Perbedaannya di situ. Sore juga makan hidangan itu kan awal 8 ya. Itu juga dengan filosofi kehidupan kita, 8 jam kita mencari nafkah, 8 jam kita istirahat dan beribadah, dan pada saat kita meninggal pun pada saat kita itu diangkat, ditandu oleh awal 8. Selain itu juga makan hidangan kalau kita lihat dalam bentuk satu tempat, satu misalnya segi empat, itu kita bisa bermusyawarah, bisa ngobrol, di situ kekeluargaan akan terjalin itu. Dan makanan tidak mubazir. Tanpa kita sadari, sebenarnya makan hidangan itu menumbuhkan rasa cikal bakal kekeluargaan kita, silaturahim kita dengan satu sama lain. Walaupun keduanya berbeda, hidang tetaplah sama dalam mengajarkan tentang gotong royong, kebersamaan, kesopanan, dan yang terpenting, samoraso, samorato. Oke, kita dulu. Itu bidang dari sop film. Mendukung sepenuhnya film dokumenter pendek yang berjudul Ngidang di Destinasi Wisata Kampung Arab. Perkampungan Arab adalah salah satu destinasi pariwisata yang menjadi daya tarik Palembang. Dan ngidang, nah ini perlu saya jelaskan, ngidang adalah tradisi kuliner yang harus kita jaga kelestariannya. Walaupun dengan versi yang berbeda-beda, baik ngidang versi kampung Arab dan ngidang versi asli masyarakat kota Palembang. Keduanya sama dalam mengajarkan kebersamaan dan kesetaraan. Kalau kita orang Palembang duduk samurato dan makan samuraso. Ayo kita lestarikan ngidang. Oke, terima kasih Bapak Gubernur. Oh ini langsung live Zoom ya Bapak Gubernurnya. Iya, kabar bidar kan? Jadi bidar nih, ada dua Pak kalau di Palembang. Iya, apa? Ada bidar mini, samo bidar prestasi. Itu rutin dinas pariwisata itu ngadukannya. Jadi kalau nak nonton langsung bisa ya, eh? Oh ini ada bidarnya contohnya nah ini nah. Nah kan penasaran banyak yang belum tahu di mana tempat bidar mini Palembang nih nontonnya. Pertama ada di BKB Bang. BKB. Iya sedikit promosi nih ya, eh? Dan juga kalau di bidar mini itu di sungai-sungai yang kecil Bang. Sungai Keramasan contohnya. Nah, itu lah. Jadi ada kayak jadwalnya oke. Oke, kita panggil kan perwakilannya dari itu Iris ada production Pak DJB ya. Oh, Pak DJB ini selain galak buat film dia ini musisi. Musisi. Kok tak bandnya apa? Hutan Tropis. Hutan Tropis. Salah satu band favorit ya kan. Band favorit. Apa judul lagunya kau yang kau tahu? Apa ya? Jadi Boneka Bayang. Anu judul lagunya dulu. Judul Boneka Bayang. Yang baru, BKE? Eh? Iya. Soundtrack film warisan. Iya, kabar bidar ini cerita tentang sebenarnya bukan berdasarkan rasa penasaran kita sendiri sebetulnya ya tentang bidar. Karena sejauh ini kita melihat bahwa bidar itu hanya sebatas seremonial yang apa dihelat setahun sekali. Tetapi ternyata setelah lumayan panjang juga proses membuat film ini, kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata bidar ini hidup dan tumbuh secara endemik juga di masyarakat Palembang dan sekitarnya. Nah itu kita temukan pada saat kita syuting film bidar ini. Jadi film Kabar Bidar ini bagi kita adalah sebuah karya yang juga memberikan pengetahuan baru. Terima kasih. Jadi pengetahuan baru. Daripada kita bingung, langsung deh kita tonton.
Kabar Bidan. Palembang adalah Venesia dari timur. Julukan itu tak muncul begitu saja. Kehidupan masyarakat tradisional Palembang yang tidak bisa lepas dengan sungai menjadi muasal julukan ini muncul. Menjadi transportasi harian, pekerjaan utama, hingga transportasi antar pulau musiman. Tapi ada suatu waktu, sungai Palembang tampak berbeda. Tampak lebih meriah, diisi penuh oleh berbagai perahu panjang yang beradu kecepatan. Festival balap perahu itu dihelat setahun sekali. Kami menemui beberapa orang untuk lebih mengenal tradisi ini. Maju dan terus dikenal oleh orang kan, semua orang. Nah, jadi tidak dikenal untuk wilayah Sumsel, kalau bisa di luar Sumsel atau di luar pulau Sumatera Selatan. Kalau untuk persiapan perlombaan itu paling tidak 3 hari. Jadi 3 hari kita menghubungi atlet-atlet kita untuk datang ke rumah. Seandainya perlombaan hari Minggu, mereka hari Sabtu udah datang ke rumah. Yang paling muda 1 meter kami, yang lagi latihan sore ini kan. Diperkirakan umurnya dari 15 tahun sampai 20 tahunan. Karena mereka lah masa depan kita kan, untuk kemajuan Bidar nanti. Kalau seandainya mereka tidak latihan, tidak mengenal perahu Bidar, maka nanti esok-esok kedepannya perahu Bidar kita nanti sepi, tidak ada lagi. Makanya dari sekarang kita lestarikan dari anak-anak kecil sampai ke dewasa. Nama saya Daud, panggil orang Daud Bidar. Senang Daud Bidar ini selagi kecil, dari kecil. Dari sekolah SD sampai SMP, SMA. SMA itu sudah main Bidar. Untuk acara Bidar itu macam-macam kan. Seperti ada acara pernikahan, ada orang hitanan itu. Kadang itu dipinta untuk main Bidar. Jadi yang istilah itu, yang perayaan itu mengadakan trofi, hadiah. Itu mainnya setiap minggu kan. Setiap minggu diadakan acara Bidaran. Nah, main dulu, latihan dayung dulu. Main jadi atlet, setelah sudah selesai jadi atlet, jadi tukang bidar. Tukang bikin bidar. Nenek saya itu bernama Haji Rohim. Haji Rohim itu memang di hobi bidar. Ya, pertama bidar itu dia bikin sendiri. Dibuatnya bidar itu termasuklah itu dari kayu merawan dibikinnya itu, mencari kayu yang kuat. Tapi kayunya itu kuat tapi ringan. Jadi istilah itu saya itu dapat ilmu dari dia itulah. Nah, kalau bidar yang mini itu panjangnya
14 meter muat orang 5 kan. Nah, kalau yang bidar muat orang 11 itu 16 meter. Kalau yang bidar pertasi muat orang 24 itu 15 meter. Kalau yang bidar muat tradisional, bidar orang 57 itu panjangnya 30 meter. Banyak yang mesen ini banyak dari Gayagung, dari Tanjung Raja, kan? dari Gura itu termasuk juga, dari Palembang, dari Gandus, dari Kertapati, dari Kramasan, dari Sungai Dua. Itu alhamdulillah orang itu banyak mesan dengan saya. Setiap tanding itu yang dapat juara itu yang lasudan itu bidar bikinan saya. Kalau perahu bidar Mas Endo sendiri, dari 5 bidar itu ada 3 yang bagian bikin bidar kan, ialah 2 bidar buatan Mang Agus, 2 bidar buatan Mang Daud, dan 1 bidar buatan Mang Sabtu. Kalau untuk buatan Mang Daud ya rapi, perahu bidarnya rapi. Nah, ada lumini, tidak apa-apa. Bagilah kiri kanan itu. Jadi kalau bidar tradisional yang pendayungnya 5 orang itu kan enak, setiap masyarakat bisa memilikinya karena untuk biaya pembuatan itu terjangkau. Jadi untuk saat ini, tahun ini wajar perahu bidar tuh banyak. Setiap event pasti di atas 50 perahu. Di setiap event di atas 50 perahu karena itu tadi olahraganya bagus, bisa sehat ya, bisa mengukir prestasi. Kalau sebenarnya perahu bidar ini enak. Kalau bidarnya dilepas, sama-sama lepas, tidak sampai kayak orang tuh tabrakan, nah itu berarti sportivitas yang dijaga. Tetapi kalau bidar waktu perlombaan bidar tuh sampai bertabrakan seperti itu, nah itu sudah tanda tanya kayak gitu. Jadi kita ajarkan sama anak-anak ini untuk bersportivitas. Jadi pada saat perlombaan perahu bidar, jangan sampai perahu mereka nabrak perahu lawan. Jadi kalau seandainya kalah, ya udah kita kalah. Kalau kita menang, ya alhamdulillah seperti itu. Semoga untuk bidar ini terus berlanjut kan, jangan sampai istilah itu mati bidar ini kan. Nah, itu harapan saya. Ya, harapan ke depan semoga perahu bidar di Palembang ini atau Sumsel, tempatnya Sumsel, Sumatera Selatan, semoga lebih dikenal oleh masyarakat dan banyak yang suka main perahu bidar juga. Semoga perahu bidar ini lebih menjangkau ke masyarakat-masyarakat yang lain sehingga perahu bidar ini tetap lestari sampai ke anak cucu nanti.
Iya, itu dia kabar bidar dari Iris Production. Iya, jadi satu lagi boleh Bang Jai? Oh, Bang Jai. Ya, Bang Jai boleh, Bang Jai. Oke, pertama film Nyuko. Nah, akan diserahkan oleh Kak Didit pada Kak Rifki Mardani selaku produser dari film Nyuko, produksi Musik Kreatif Indonesia. Boleh didokumentasikan? Tunggu dulu untuk kita berfoto bersama. Selanjutnya, oke, film kedua itu film Ngidang yang akan diserahkan oleh Bapak Isnaini Madani kepada salah satu perwakilan dari Shock Film. Film Ngidang. Pengadi kita. Eh, dan kamera senyum. Jempolnya mana jempolnya? Oke, mantap. Oke. Oke, selanjutnya itu film Kabar Bidar yang akan diserahkan oleh Ibu Zanaria kepada perwakilan dari Iris Production, Kak Jamie Delvian. Oke. Oke, selanjutnya itu ada film Tergeser Nyata di Tradisional dari X Project yang akan diserahkan oleh Kak Yudi kepada Project Next Project, Kak Ardi, silakan. Ini sebagai juara keempat. Nanti filmnya bisa ditonton di channel YouTube Taman Budaya Palembang. Oke, yang kelima itu film Warisan, produksi dari Kak Ari Belajar yang akan diserahkan oleh Mang Jai. Oke, okay, nah sudah. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan foto bersama jadi seluruh juara dan fotografer untuk mengambil gambar. Tidak apa-apa, ada urutan. Mau urutan apa kayak dia? Yang pakai jalannya? Mana yayalnya? Oke, sekarang video ya. Yayalnya Taman Budaya. Taman Budaya. Salam Budaya. Jawabnya Palembang Nian, Palembang Nian ya. Oke, mulai. Salam Budaya. Palembang Nian, Palembang Nian, Palembang Nian. Oke, kami persilakan untuk duduk kembali. Dari film Warisan, judul Boneka Wayang. Ini yang punya lagu. Telah melalui
tropis. Om Jimmy tropis. Aku sayang.